Sebab tu aku cakap dulu training untuk belajar. Jadi rasa belum boleh. Jadi jangan naik, jangan minta naik. Sebab kebanyakan yang minta naik, dia akan minta turun balik. Ini yang masalah. Faham? Kadang-kadang engkau ada modal RM2,000. Puluh lah tu takkan bagi untung. Betul tak tu? Engkau akan susut sampai RM1,000 atau RM10,000. Selesai RM700. Dia ni paksa diri lah tu. Kau kena stop terik. Kenapa? Cari modal ini untuk jadikan RM2,000 boleh. Tetapi pada stage tu engkau dah ada set up. Stage duit kau dah lebur tu, kau dah tahu dah mana silap, apa semua. Bila kau tambah balik RM2,000, kau kena dengan lot yang 20, yang baru lah. Sebab kau dah tahu dulu punya silap. Dia macam tu dulu buat. Dia bukan terus 10, lepas tu nak 20, nak 30. Dia start lah masalah ni. Kakak memang best. Dah celok, baru dah tahu. Kau punya, dia punya setting semua dah betul? Dah tengok? Kau dah tengok? Kepala, kau bukan jumpa dia orang ke? Tak, saya dalam group. Kau dalam group, kau tak ada? Sekarang, siapa yang urus, kau tak ada? Jauh lah. Tak boleh. Kau pun tengok je lah. Tak ada, ni siapa yang group tak ada yang gaji? Cikgu Mira. Cikgu Mira ni kerungannya sebenarnya semua tempat ni? Semua ada. Kau tak layak benda dia aku dengar. Erak dia. Ha. Dia sebenarnya duduk kan? Perak. Ni. Geng Perak tu yang siapa? Geng Norizan, Hazifan, Dina tu semua. Kau kan pernah berjumpa ke tak? Dia orang buat geng perempuan je, lupa. Dia orang ada grup dia. Tak beda tu. Tu. Tapi perempuan semua. Lelaki tak buat. Tak ada kan? Tak kisah aku. Kadang-kadang dia perempuan dia gemar dengan geng-geng dia lah. Pada orang berada kat rumah. Jadi tak selesa. Lainlah kau buat kat McDonald's ke, KFC ke. Saya jumpa Syarul je lah dekat Taipei. Itu lagi pening. Tengok gaya dia cakap dia kena ini pening. Ini pening. Syarul zaman lagi tu lah. Zaman tu. Itu lagi pening. Sebab dia rasa dia. Ya, dia ada kawan. Dia ni ikut kawan dia. Dia kawan dia pakai JVK. Itu ya? Dia pergi macam excited lah. Tapi tak payah lari je lah. Tak, orang patutnya dia ajak kawan dia tu. Sepatutnya. Sebab kalau kau belajar even macam budak-budak JVK semua, kita nak ingin kan, walaupun dia daripada grup di DNK, Seri, Lupa, Tasma, JVK. Banyak hal yang dia punya grup lah. Kita nak ingat dia tak ada hak. Cuma dalam JBK jangan condemn grup. Ya cikgu-cikgu lama kau lah. Tak payah condemn. Jangan lepas lah. Kita pun grup free je. Cuma dapat dia. Kalau aku cakap seperti ini kena bagi dia. Lepas tu aku cakap macam kau orang, apa yang nak tengok first? Macam saja saya tengok kepada tengok tadi dulu lah. Lepas tu kau tengok berat sebelum dulu lah. Sebelum tu cek kau kena pasti. Ni semua ada ni sibukkan ni busah. Kena buat mesti. Mesti buat. Kenapa? Tanpa M plus pun kau dah boleh tahu apa nak terik. Sebab apa? Bila kau buat listing ni, kau tekan dia change ni. Auto dia susun apa main bagi. Dia susun auto ni. Maksudnya kalau kita ni tengok FBI next year, tak logik lah kita nak main. Kami yang kita beli yang mampu lah, sikit ke. Macam ni, time 30 sen. Jadi kita boleh main. Berapa lah trade? Lah trade kan? Dia susun lah trade. Jadi tanpa M plus boleh. Sebab benda ni dekat telefon pun boleh. Kat telefon sorting dia pakai change. Dia kan buat benda ni juga. Sebab tu aku cakap masukkan dulu dalam telefon. Tengok telefon kau.
ini semua nak kena check. Saya telefon tak pakai jari dia sekolah. Allah. Kau macam-macam lah, jari lah, apa lah. Mana dia ni bila dia ni? Ha, ni kan? Tapi ini 30 je. Aku nak tanya yang 1000 tu mana? Sebenarnya tak, tak masuk. Kena buat dulu? Kena buat. Buat sekarang, buat sekarang. Aku tak percaya bila balik baru nak buat. Kau buat sekarang. Semua buat sekarang. Ya, saya buat sekarang. Ha. Kau ajar dia macam mana buat. Masuk pas lagu dah asyik boleh. Ha, boleh. Master ni. Tapi tak nampak non-syariah ni, syariah nak maki. Tak, tak kisah. Itu tak kisah. Yang penting baik letak dulu listing sebab tu nanti yang ha, macam ni kan dia dekat sini kan ada slot ada satu ha, slot baik slot baik baik cik ha? Kita ada guna apa lah eh slot patut sedikit change lagi sekali ha, boleh jauh ha, macam ni kan ha, kan sama tu. Pakai tadi pun orang boleh ni. Tapi kena masukkan dulu 7800 kami ni tu. Masalah kelepas tu. Sebab umpama kau tak ada laptop waktu tu. Kau agak telefon. Itu yang penting. Waktu tu lah baru nak buka training view. Waktu tu lah baru nak buka M Plus. Amu lunggu. Semerang lah tu. Tak pasal kurus. Tak pasal kurus. Biasanya 800 pun nak pergi. Jadi aku dah. Saya ajar Abang Bahar. Kau tangkap gambar. Bagi kat turun lebih. Tapi dia orang tahu dah ada. Kadang-kadang korang ni jenis perangkut. Soal-soal tak boleh ni. Dah ada orang. Ha, okey, ni boleh lah. Dah ada lagi pun ramai-ramai. Kau jumpa dia kat binek dah WhatsApp tadi bukan kau dekat binek saya binek tapi saya dah pulau oh dia kau pulau ha, saya pulau pulau ada yang pagi ni Rashidah nama bukan yang perempuan yang waktu geng-geng pindah ramai-ramai datang. Oh ni, Su kat Su. Ah, Su punya geng. Siapa? Atika ya. Atika. Atika. Apa lagi? Cika. Cika yang dah duduk pagi. Dia memang muda. Neng. Problem korang sebenarnya. Kau tak pegang kepada satu cara. Semua yang aku cerita tu kau ambil tahu. Padahal bukan berkenaan kau. Bila cerita MC ni buat kosong, semua nak. Bila cerita MR, semua nak MR. Bila cerita kalau lambat, semua nak kalau lambat. Eh kepala otak kau. Mana boleh semua kita boleh jadi semua? Tak boleh. Sebab GBK satu dulu dah buat dah. Tak boleh aku cakap. Kita tak boleh jadi maksudnya manusia. Daripada 9 pagi sampai 5 petang, semua training kau nak masuk. Tak boleh dah. Malu kau. Kau lepas ni, MR nak jadi. Kau lepas ni kalau lambat ni. Oh lepas ni dia terkejut ni, lepas ni DNS. Kepala kau lah lah kat los. Mesti ni ya. Walaupun kita tahu benda tu. Walaupun kau tahu, tak boleh. Kau kena ambil satu. Sebab tu satu masa, satu set up. Maksudnya, hari tu kau nak main kalau lambat, hari tu kalau lambat je. Lain tak sibuk. Kalau hari tu MR, hari tu MR je. Tapi tak ni tu boleh tukar. Faham tak? Dia tak boleh bercampur. Dan masalah kau orang, walaupun kau tahu, kau tak nak pegang yang paling main. Maksudnya macam ni. Kau tahu apa MR. Tahu kalau lambat. Eh, kau tahu DNS. Kau pegang yang paling mudah. Yang kau garanti yang boleh dapat duit. Apa?
tu nasib dia. Sebab tak ikut si tak ikut. Apa saya pun baru jenya tak tak mosa lah tu. Semua orang. Ya. Cuma duk biasa duk tengok, duk tengok ni time frame sangat daily dengan dia. Tak payah. Itu yang Mak Rempit buat silap. Bila kau buka time frame besar, benda tu 8 jam punya cerita. Yang kau nak main ni 5 minit je. Yang kau nak sibuk apa apa hal. Sebab tu walaupun market terjun, kenapa budak Rempit boleh untung? Sebab dia ambil ruang waktu dia naik sekejap dia tu. Situ kena faham. Itu orang DNS. Sebab tu cakap DNS ni biasa level jawatai lah. Kalau level-level kita tak payah. Ini semua benda dia nak pergi. Mati yang macam. Kenapa dia cakap? SNR pun kau tak tahu. Macam mana nak mati SNR? Kami yang biasa korang trik, kami tu yang biasa tu ni. ICT. Apa? ICT. Ya. Indikator pun kau dah boleh baca. Itu basic SNR. Kalau dengan tengok chat macam ni pun kau tak boleh faham, maksudnya kau basic SNR ke laut. Maksudnya macam sini, kau dah tahu ini support. Ini support. Tujuh, ini support. Okay. Dia naik ni, biasanya dia akan cari yang high ni. Okay. Kalau dia tak boleh stay, dia akan jatuh balik. Bila dia jatuh, sebenarnya dia nak turun ke mana? Dia nak cari yang ni. Low ni. Sebenarnya dia nak nampak. Faham tak? Tetapi, bila ada orang tahan, sekat sini lah. Ini dulu dia resisten. Okay, ini yang aku panggil. Ini resisten. Ini dulu dia tersangkut nak naik. Betul? Okay. Bila dia jatuh, dia tersangkut. Sebab ini dulu resisten, ini support. Faham tak? Jadi bila support ni, dia gagal pecahkan. Dia akan naik, dia akan cuba test pecahkan high. Berjaya. Berjaya dia stay. Biasa berjaya dia stay. Dia akan retest balik high baru. Ha, macam ni kan, dia pecah terus. Ha, dia buat high baru. Nampak? Dia akan naik terus. Dia turun, naik, turun, naik, turun, naik. Macam ni, dia turun ni, maksudnya support ni. Dia tak pecah. Kalau dia pecah, dia akan ke sini. Faham eh? Dia tak pecah, dia tersangkut, maksudnya dia akan naik. Dia tersangkut dia, dia akan naik. Nampak? Dia tersangkut dia, dia naik. Oh, dia nak cari yang bawah punya low. Tapi dia gagal, dia akan naik, dia pecahkan high. Okey, dia jatuh kan? Sebenarnya nak cari ke bawah. Dia gagal, dia pecahkan balik high ni. High baru dia buat. Itu je style dia, itu basic ya saya nak. Nampak? Ini basic. Dia macam ni kan? Okey, terjun. Dia mesti sangkut dekat tadi. Sini resisten. Dia support. Dia test ni sebenarnya dia nak try kejar ni. Dia gagal. Dia gagal, dia akan terjun. Dia akan test ni. Pecah, pecah dia buat baru low. Lepas dia buat baru low, dia akan retest balik naik. Sebenarnya dia nak kejar yang ni. Tak sampai pun. Boom, jatuh dia. Ha, maksudnya akan ada cubaan lagi. Kali ni pecah. Ni kan, ni pecah. Okey, ngam. Dia stay. Sebenarnya yang ini, dia nak kejar ni. Tak kesampaian. Okey. Dia jatuh, dia tersangkut pula kat sini. Terus ni. Okey, resistor ni jadi support. Lepas tu, support ni tak kuat. Boom, dia turun. Nampak eh? Okey, sebenarnya dia boleh turun lagi ni. Tapi ada mamat yang sini tahan. Faham tak? Naik balik. Naik ni pula targetnya sebenarnya sini. Tak kesampaian. Jatuh ni. Jatuh ni
gagal sampai sini, dia akan naik. Faham? Ini dia turun sebenarnya nak tuju yang ni. Tak sampai kan? Naik boleh. Nah, dia macam tu. Itu prinsip SNR. Maksudnya tanpa indikator pun kau dah kena tahu benda. Itu basic lah. Itu basic. Faham ni? Tak faham benda. Tengok yang ni je. Kau tengok apa tu? Dia buat mesti list. Ha? Dia ada buat list. Pasal aku cakap dekat dalam grup, saya tahu apa? Sebelum ni semua siapkan. Semua tu kena siap. Sebab aku nak cerita yang ni, yang benda 5 minit ni. Faham tak? Ha. Kalau kau tak siap, maksudnya nanti kau balik, kau mening lah. Ha. Sebab tu siap lah cepat. Nanti boleh ulang balik. Tak apa. Itu kena faham. Itu basic. Kalau SNR pun kita tak tahu, jangan. Ini untuk outcome frame je. Tak semua benda. Itu basic SNR. Maksudnya kalau kita kena marking lah setiap gerakan. Tak payah marking, dia dalam kepala. Dia maksudnya kau dah memang dalam kepala tahu. Dalam kau marking, muntah. Macam cakap main dengan SNR. Tak macam main ni action itu lah cakap benda-benda macam tu semua dalam kepala patutnya. Kita kan itu tak boleh nampak je lah. Dan waktu tengah berjalan tu kita dah boleh nampak. Cuba test tak nampak. Kalau setiap nak berjalan kau gari-gari bila kau nak celup ni budak. Berang je. So kita nak main ni? Maksudnya tahu benda macam tu kau dah kena main. Kau tahu cakap itu cerita basic ya. Basic action up. Kau kan fail sebab pertama dia ni, dah tahu dia tu. Okay. Dia gagal untuk pecahkan yang low ni kan. Dia mesti naik dulu. Okay. Dia naik dulu, lepas tu dia akan umpan balik. Sebab dia mesti ada, dia ada resistance, support resistance. Dia macam tu je. Dia kalau dia tengah naik, dia akan buat height baru. Pecah, buat baru. Demikian. Sama juga low. Pecah lo, lo baru timbul. Pecah lo, lo baru timbul. Mampus. Abang kan? Sampai dia terberhenti. Abang baru dia lawan balik. Dia mesti dia naik. Dan height tu pula, dia akan turun sekejap. Pecah tak height yang sebelum? Kalau tak pecah, makin ke bawah. Kalau pecah, dia buat new height. Itu yang makin naik. Itu basic, SNR. Faham tak? Cuma aku mudahkan dengan aku letak MR, MACD. Dia jadi lagi mudah. Sama juga macam CS. Kalau tak faham CS pun, payah juga. Basic CS kena tahu lah. Maksudnya mana satu doji, mana satu engraving, mana satu harami. Itu kena tahu lah. Nota ada. Tapi ambil lah 4-5 lambang sudah. Yang candle yang kau nak main. Bukanlah semua tender kau nak kena ambil tahu lah. Itu pening lah. Kau bukan nak jadi apa pakar saham. Kau nak untung je. Tentu macam-macam ni. Takkan kau tak tahu ni warung bulu. Bodoh lah. Faham kan? Memang bul. Dah nampak bul tapi takut. Bangang je lah. Sebab tak faham benda lah. Basic macam tu pun kau tak tahu. Kalau candle merah macam ni, dah tentu bearish. Melungkup kau pergi tahan buat apa? Cabut lah cepat-cepat. Kalau kau tak cabut dekat sini, maksudnya nak ke bawah. Yang kuat dan nampak. Itu basic. Basic candle kena faham lah. Sebab tu dalam nota semua dah ada, tinggal kau baca atau tak. Kau print baca, itu je masalah. Baca orang betul dia dah cukup. Sebab tu aku suruh 40 kali baca. Sama juga video, setiap video aku suruh tengok 40 kali. Kenapa? Sebab aku nak kau lekat dalam kepala apa aku cakap. Even Suzai tu, yang dah mahir kau tengok, dia sampai hari ni tengok video pula. Sebab dia nak pegang apa aku cakap. Sebab apa yang aku cakap, biasa ada 7-4 perkataan yang biasa aku repeat. Tak berubah. Sama.
Itu yang masalah. Kau nak tengok video. Waktu jalan jam tengah buat kereta tu, kau dengar je lah video tu. Bukan suruh tengok, kau dengar apa lah orang tua ni merepek. Ha, tu je. Nak pegang tu. Kau teknik apa? Saya RTB 1 lah. Nah, tapi mata ni suka duk tengok. RTB 1 teknik apa? SOP yang mana satu kau pilih? RTB 1 ni ada 3. Tapi saya tak betul lagi yang tak tu. RTB 1 ada 3 SOP betul. Kau pilih yang mana satu? Saya pakai yang ni pecah SNR. SNR memang ke laut. Kalau lambat. Memang ke laut. Pecah SNR, orang yang bekerja tak boleh. Kau tak duduk depan cat. 8.50 tu kau tak ada depan cat. Waktu tu lah bos kau panggil lah. Waktu tu lah ada meeting lah. Orang tu tak boleh. Time to briefing. Ha. Orang-orang macam tu tak boleh. Dia kena ambil yang kalau lambat. Faham? Itu situ kan kadang kau orang ni. Clash. Masa macam tu, kau boleh nak sibuk lah. Ego gila ke apa? Bos kau pandang kau. Kena faham je. Kalau lambat, sentiasa berlaku. Kenapa kau nak takut? Sebab kalau lambat, kau cari waktu memang makin buruk. Kawan-kawan kau dah untung, dah report tu semua kan. Memang kau tahu dia naik. Tengoklah kami tu. Bukan memandai-mandai cari kami sendiri. Kami tu dah ada. Sebab tu report tu penting. Kenapa aku cakap report penting? Kan report tu petang nanti baru hantar. Nak tolong kawan yang buku ni yang tak tahu lagi masuk. Apa benda? Apa kami nak masuk ni? Dia tak tahu. Tengok report. Oh, mamat ni main ni. Tengok je. Ha, maksudnya biasanya kawan-kawan macam kau, dia akan keluar dekat sini. Betul? Yang turn yang ni turn kau lah. Itu je. Betul? Dia pun goyang juga sebenarnya. Kalau dia pandai, dia hold. Sebab aku suruh jaga atas yang 9M15. Hold. Dia pun mungkul juga. Itu yang dia keluar. Dia goyang. Tapi peluang untuk kau. Betul? Bila dia duduk balik macam aku jaga, duduk balik atas. Balon. Untung juga. Itu dia aku suruh. Untuk kalau lambat. Perlu ambil tahu yang lain. Tak perlu. Pegang pada yang satu. Cuma yang macam yang MACD dah melangit tu. Yang M15 tu. Mana-mana? Apa dia MACD dah tinggi tu bila kena tengok juga. Tak payahlah. Kau kalau lambat nak pesan nak tengok ini sendiri. Ini yang masalah kau lah. Kau teknik kalau lambat, kenapa nak tengok MACD? Yang tengok MACD tu MR punya orang. Dia nak tunggu MACD buat kosong. Faham tak? Cuma yang biasa melangit tu, yang terawang tu aku cakap tu, itu yang kau orang hype pagi. Hype pagi tu mana? Wantu bungkus, hype pagi, apa dia? Ya. Hype pagi dengan wantu bungkus tu apa sebenarnya? Dia tempat yang dia cakap lah betul, tempat TV. Bukan tempat entry. Ini tak, pagi-pagi lah kau tunggu. Contohnya dia lah eh. Dan dia tepat. Ada. Hai, hari Khamis. Hari Selasa. Ini untuk semalam lah. Ini yang selalu cakap. Ini high. MACD ni, histone ni cuman. Ni dah terawang kan macam ni. Faham kan? Ni terawang kan? Okey. Maksudnya kenaikan yang akan berlaku sekejap gitu. Oh. Nak main dekat mana selamat? Bukan main macam ni eh. Yang ini. Disto dengan MACD tu atas sikit je. Maksudnya ruang kau banyak ni. Betul? Ini nak yang terawang ni macam ni. Disto dah coen ni. Ah, memang kau nak menunggu. Itu yang berlaku hari pagi dengan wantung kot.
Faham tak? Kita nak yang waktu dekat je. Ni, ni dekat. Oh, dia dekat dengan situ. Ha. Dia masih dekat lagi. Ha, energi dia dengan situ dekat. Okay. Ni, dekat kan? Ya. Ni dekat tak? Dua. Dua-dua dekat. Kau takut, kenapa? Sini yang salah korang. Kan tak faham. Sebenarnya tak faham. Sebab tu cakap M15 ni apa? Dia usah kan? M1 ni ketua kampung dia kecoh je tapi. Tapi lalai dia ikut juga M15. Sebab tu bila kita nak main, pasti ke CS ni atas. Memang sejenak M15. InsyaAllah. Dia dah termasuk ke dalam macam ni, janganlah main. Ya, dia duduk atas balik. Okey, dia termasuk sikit tu kita cabut dulu. Haa, relax dulu. Engkau bukan bandai pun. Cabut. Maksudnya ambil untung. Nanti boleh masuk lah. Kadang-kadang korang tak ada target dengan saya. Kau petik mana? Kalau target engkau 4-5 tu, kalau dah capai hari tu, tutup kedai. Bukan tengok cat. Boleh tengok dia jadi kebab. Lepas tu tengok, saya buka M plus pula tu. Ah, memang jalan. Memang kau tekannya baik. Dia tak boleh, jangan tengok. Dah capai dia target, walaupun 4-5 tik, tutup kedai. Esok lagi. Esok lagi. Ha. Sebab tu aku selalu cakap, even kalau kau dah mati pun, saham ni tetap ada duit. Yang kau nak kerja, kenapa? Kau kerja teknik kau tu je. Kalau kau kalau lambat, ambil kalau lambat. Kalau kau MR, tunggu MR berlaku. MR paling slow lah. Tapi dia paling selamat. Dia insyaAllah dia dapat ni kalau MR. Tapi very slow. Kadang-kadang 2-3 jam baru dapat 2-3. Faham eh? Tetapi dia selamat. Compare dengan kalau RTB 1 pecah aksen lah. Itu memang paling laju. Tapi kau kena pun sedap lah. Kan? Maksudnya macam macam ni lah. Idem City semalam. Kan? Kalau contoh pagi kan. Ingat, Cak, kau pun masuk ke sini. Ha, kau memang dapat ubat. Memang best. Kan? Jatuh je, dia bukan dia apa dia keluar. Bagi bahagak. Yalah, ni sangkut ni MS9 ni. Ni mesti sangkut ni. Kepala otak dia sangkut. Pam jatuh. Waktu tu mula lah. Kecewa dalam hidup. Susahlah saham ni. Apalah sebenarnya kau yang lambat. Pertama, satu. Dan kau sepatutnya tak masuk. Sebab kau dah tahu MSC ni tak awam. M15. Eh, bahaya ni game ni. Dan lagi satu. M15 ni dah lama lah, Nek. Dah berapa hari ni? Dah berapa hari ni? Dah 3-4 hari tu. Daripada start ni. Orang nak main ni kan selalu aku cakap waktu permulaan ni. Problem korang. Dah macam-macam orang keluar masuk lah. Dah bermacam-macam bunggul kau tengok. Dah macam-macam. Baru sekejap turun, naik, turun, naik, turun, naik. Berapa lama ni? Dekat sini lah kau sibuk nak main. Waktu dekat sini kau tak nak main. Sebab tu aku cakap basic. Emang tertip pun kau fail. Mana yang betul-betul? 950. Kepala tengkuk enggak? Dia memang buka ke atas sana buka. Dan dia memang tertip ni macam ni. Ni yang betul. Side ni. Sudut ni. Ni yang tertip. Ini tak tertip kan? Walaupun putih, merah, biru, tak tertip. Susul je lah. Oh, dia kena membuka je. Dia kena sudut dia ni. Putih, merah, biru. Maksudnya 45 degree. Sekali dia jadi. M15 tu dia tertip lah. Macam ni dia tertip pun kat sini lah. Side ni. Oh, side tu saja. Dia kalau macam ni, putih, merah, biru, memang jahanam lah kau dekat tertip. Sebab dia horizontal. Dia tengah stagnant, tengah sideways. Kita nak dia tertip maksudnya. Tertip waktu dia mula. Waktu mula. Macam ni tertip. Kan? Ni pun tertip. Ini memang bungkus lah. Macam ni tak boleh cakap tertip. Putih merah boleh tonton.
macam ni. Kan nampak merah tu serius dia orang tu. Tak boleh kena kata tip. Ni pun tak boleh kena kata tip. Salah. Kalau cakap tip. Dia sudut dia macam ni. Ha, ni pun tip. Dekat sini kau cakap tip memang nak kena lembang. Betul putih merah biru. Dia tapi dia dah horizontal, dia dah sideways. Dia menetap. Ha. Sebab bila kau masuk kat situ, kau hanging dekat sini ya, maksudnya kau terbangak-bangak dekat sini sejam tu. Walaupun dekat sini, ni, kau terlewat 5-6 minit, kau tetap untung. Sebab dia tengah emang tetap. Dia dah presenter tu memang pakai masa. Mana toncik kau, kau buku mana? Kau tulis pun tak? Kau ingat kau Imam Syafi'i ni? Kau boleh hafal semua, aku cakap. PE boleh kau jadi. Imam Syafi'i tak ada. Ayah pula, ha? Problem dia masuk ke luar. Dia ke luar apa? Mula-mula masuk depan, dia pecahin aduk ni. Lepas tu dah ambil untung dah. Lepas tu masuk lah, dia kena orang tu. Tak payah? Tak payah. Tak payah. Sebab kau pembawa pecah SNA. Maksudnya. Adakah pecah SNA tu biasanya kau untung? Untung. Kau lah. Kenapa kau nak sibuk kalau ramai? Maksudnya kau mahir dekat pecah SNA. Sebab bukan ramai orang boleh percaya sangat. Kalau kau boleh buat percaya sangat, dia bagus sangat. Ramai temerang kan dalam DBK ni percaya sangat dia boleh ambil. Temerang kan sebab dia bekerja. Mana datang pukul 9 kau boleh depan komputer. Betul tak? Tak kisah, maksudnya kau boleh ambil dia very good. Cuma bila budak ni cerita kalau lambat, kalau tak payah minta orang lantar engkau lah. Ini bukan aku punya. Kau kena pegang macam tu. Aku percaya saya dah. Ha. Jangan. Jangan. Apa-apa bila kau nak buat dua round? Bila nak mencuba yang lain? Bila dah duit untung? Bukan duit engkau. Bila dah duit besar? Kedua, aku nak marah pun. Sebab itu duit rusak, bukan duit kau pun. Aku nak pulangkan balik dan tak kau lah. Faham kan? Ibu Ustaz Syukur pun aku suruh kau pegang pembinaan satu. Ustaz Syukur dia ambil ni je. Semua atas yang masih minat dia. Itu je SOP dia. Yang lain kau tanya apa benda dia tak tahu. Tanyalah dia, orang yang pernah jumpa Ustaz Syukur. Tanya emisinya, tak saya pun tak tahu. Pening dia kau. Dapat pergi butik apa benda pun tak tahu. Mama, sebab dia pegang kepada CS kata yang masuk M15, dia akan cari kat M1 untuk masuk. Itu je. Ini belajar macam-macam, 15 teknik saya nak tahu je. Kepala otak ni kau lah. Tetik melengkuk ke tak? Ha. Sebab kerja ni ya. CS ada M9 ni. Ini boleh main. Ini tak dia tengok emang 200 lah, dia tengok emang 50 lah. Ini terbalik ni cikgu tau boleh. Kepala otak kau. Aku suruh CS ada emang 9 dan 5 lah. Yang kau nak tengok merah biru tu kenapa? Itu kenapa? Dia kadang mengarut kau orang ni, tu mengarut. Benda tu simple je, kau jadi susah. Padahal emang tertib macam aku cakap, dia emang tertib part ni je. Faham tak? Dia sampai ke sini-sini emang tertib. Kenapa kau menyusahkan diri dah? Saya pun kena kecewa juga tu. Dan petang apa dia dekat presenter tu. Tak boleh, tu bukan mana tu. Tu kena faham. Kan aku tak minta kalau tak, dia kalau nak macam Ustaz Syukur nak hold ke dia pagi. Macam ni, dia mesti masuk pagi. Awal Diamond 9 kan. Dia masuk pagi, dia boleh hold sampai petang. Bukan kau pertengahan jalan kau nak hold sampai petang. Waktu dia jatuh ni luka tu. Mula
Adu. Sebab kau yang masuk lambat. Mesti tak pecah tu. Ha. Ha, mula pegang. Sekali je jatuh ke bawah macam ni lah. Masuk dekat sini. Kena duduk sini. Alamak, dah 3 tik eh. Ha. Compare orang tu dia masuk sini. Faham eh? Orang yang masuk sini yang boleh fall. Kenapa? Walaupun dia jatuh, aku tetap masih untung. Ha. Kalau ini masuk, dah jatuh, aku tengah rugi ni. Kalau pecah lagi, habis untuk kedai. Dia macam ni lah. Macam kes ni. Kes ni. Eh, kau dah masuk ke sini. Dah duduk bawah. Harapan kau, dia tersangkut lah dekat Eman. Nanti naik lah. Rupanya makin pecah. Dia naik lah, dia naik. Oh, selamat ni, selamat. Pum ke lagi jatuh. Habis terus. Terus senyap lah gitu. Garanti macam kau senyap. Hilang semua seminggu punya untung. Sebab apa? Tak terus tak apa. Dan kau pula masuk memang dah lambat tu. Kau masuk dekat atas. Di situ kita cakap pegang pada yang satu. Kalau macam PE dia pecah SNR, RPE 1, SOP, itu je dia. Jadi kalau kawan-kawan dia cerita, kalau lambat ke, MR ke, aku tak nak dengar. Gap up ke, aku tak nak dengar. Itu bukan aku punya. Kau pergi tanya orang ahli MR, ahli KL lah. Faham? Kau kena jawab macam tu pergi dengan grup kau. Betul lah. Kadang-kadang aku nak tanya orang lah. Kau cakap tak ada, tak ada. Saya pecah SNR. Cikgu cakap pegang pada yang satu. Kau cakap macam tu. Kau tak percaya, kau tanya dalam grup besar. Biar aku taruh. Kan. Dia macam tu. Sebab tu macam kau bekerja ambil kalau lambat. Itu je. Kalau lambat pula, tak susah mana dia macam ni. Asalkan putih atas merah. Itu prinsip pertama tu. Putih mesti atas merah. Ha? Dan si S tu mesti duduk warna sekejap. Dia naik dia, aku belasah. Sebab apa? Kau dah tahu kalau sentik. Nampak low dia, lepas tu dia naik. Sebab tu cakap kalau lambat ni paling senang. Tak untung juga memang nak kena lempang lah. Jadi kan, putih, merah, biru betul? Putih atas merah kan? Macam aku cakap tadi. Duduk tak bawah? CS? Duduk je atas, pelun. InsyaAllah betul. So kalau dia turun satu titik, kalau ada jatuh satu titik. Dia macam ni, dia jatuh satu titik. Ni, kalau skor dekat sini. Faham eh? Walaupun dia jatuh balik kat sini, tapi tak kena kat loss, boleh lah. Sebab tu bila dia naik, dia kelabah ha, macam ni. Dia naik. Kena-kena pula engkau dah CP kat sini. Silahkan, betul. Dia macam tu lah. Dah, dia macam prinsip aku cakap. Selagi apa putih merah tu menaik, pohon lah sebab kau masuk. Bawah. Tu je, itu. Kalau lambat. Kalau MR pula, dia macam ni. MR pula, merah mesti atas biru. Okey. Putih ni biar sampai ke dalam-kedalam lagi bagus. Biarlah dia dalam sangat pun. Jadi MCD, bawah kosong, di. Cari yang di. Dan dalam MCD pun. InsyaAllah kau untung. Bila kau masuk sini pink ni, masuk sini, kau boleh cepat tik dapat lah. Cabutlah, janganlah tamak. Itu MR. Sebab tu MR merah mesti atas biru. Kalau KL putih mesti atas merah. Itu je pegangan. Jadi kau tak belanja macam-macam. Ini satu dunia dia nak belanja. Salam cikgu, saya nak dul and sarif sononnya. Kau jadi sarif dul je lah jadi. M1 kan? Ha? Yang putih mesti atas merah ni. Mestilah M1. Kau siapa nama pula? Ihsan. Ihsan? Ihsan Farulia. Ihsan Farulia. Oh, okey. Ini duduk macam jauh sangat. Lempang kepala kau ni kan. Kau kerja mana kan? Dia kerja profesor. Jadi apa doktor ke? Cikgu. Cikgu sekolah rendah dengar? Sekolah rendah. Ah, cikgu sekolah rendah, merah kan? Memang kau senang rempit. Jangan cikgu sekolah menengah je.
Kau teknik apa kan? Saya RTB 1 tu. Kepala otak kau. RTB 1 banyak. SOP apa? Mana laptop kau? Buka. SOP apa? RTB 1 SOP yang mana kau pilih? RTB 1 ada berapa? Ha. Mana yang kau pilih? Mana yang kau pilih? Pecah SNL. Ah, pecah SNL. Kalau AM. Lambat atau gap up? AMB, pecah SNL. Pecah SNL? Rizal, kau tak nampak pun pecah SNL. Ini macam ni, kalau kau pecah SNR, kau jangan sibuk kalau lambat. Atau MR. Faham eh? Kalau kau kalau lambat, kau jangan sibuk pecah SNR. Kalau kau cakap kau pecah SNR, maksudnya sebelum pukul 9 kau kena standby depan komputer kau. Betul? Pukul 9 kau tak ada kelas. Yang jadual saya ni tak ada lah. Sampai 45 sampai pukul 10 tu memang free. Oh, kau ada subjek kan? Saya ngajar sekolah Cina tu. Subjek agama. Tak, sudah-sudah semua yang cikgu sekolah Cina. Saya ingat dekat 10 orang kau cikgu sekolah Cina. Tapi Melayu lah. Jangan lagi fikir. Mai Sarah tu semua cikgu sekolah Cina. Banyak betul. Abang Cina tak minat jadi cikgu. Jadi kau memang boleh tu dalam pukul 9.10. Jadual yang lama ada dia lek cuti dia tukar jadual pula. Ada 2 3 hari je boleh. Tak apalah. Maksudnya ada hari boleh. Ha ya. Kau apa ni kalau lambat? Kau ni? Kan dulu saya kopi, pecah senar. Pecah senar? Lepas tu mumpuk. Yang tu, kalau mau duit lagi tak ada. Ayo kau lupa. Tak, kalau kau pecah SNR, pegang pecah SNR. Jangan sibuk ni. Kalau lambat, pegang kalau lambat. Jangan sibuk yang pecah SNR. Problem kau kan, dalam grup harap, kau bergaduh. Padahal teknik tak sama. Kau nasihat dia tentang pecah SNR, tapi kau kalau lambat. Sebab tu kalau orang macam tu, kau lompang ni kepala. Kau jangan sibuk. Kau bukan teknik ni. Dia jadi gaduh. Dia teknik kalau lambat, tapi dia nasihat orang pecah SNR. Yang pecah SNR tu pula sebab mangkak. Dia dengar, dia budak ni pandai ni, aku kena dengar. Tak ada kena-mengena pandai tu ni. Dalam saham tak ada kena-mengena. Walaupun dia doktor, kau kena pegang je. Aku pecah SNR, aku perlu pecah. Kau jangan pandai-pandai nak ajar aku. Kau kalau lambat, walaupun kau doktor. Aku banyak doktor melungkup dalam ni fikir. Yang berjaya, sister, nurse, attendant, driver ambulans yang berjaya. Faham tak? Dia pegang pandai yang satu. Lalu yang korang fail, hari pagi lah. Dengan orang tu bungkus. Memang korang fail. Sebab kau tak tengok M15 punya emisi. Kau nak main pecah SNR, tapi kau tak tengok. Orang yang kalau lambat patutnya tak ada kena-mengena lah. Orang yang percaya senang. Dia kalau ada hype pagi macam ni, MHD yang terawang-awang macam ni, distro noet dia atau distro merah, jangan kau main. Pagi tu jangan main percaya senang dia. Memang tu merah, maksudnya 2-3 minit je. Kalau kau rasa kau tak selaju tu, kau kena cari yang macam mana tu dekat tadi? Yang dekat ni? Distro dekat. Distro dengan MACD dia dekat. InsyaAllah kau betul pecah SNR kau. Memang betul. Aristokri tu dia standby dah. Ini apa pasal pula tulis dia. Ya, aku cerita dia pecah SNR. Kau cakap kau kalau lambat. Ambil tahu lah. Jangan ambil tahu. Eh, okay, so kita pun tanya dia betul. Macam ini dia kena tulis lah. Ini dah kesan dia benda dia. Sebab dia pecah SNR. Tu kena faham. Sebab tu kadang-kadang SNR tu tak pecah pagi. Dia pecah petang. Kalau kau tak pecah pagi, janganlah kau masuk. Mula petang. Petang dia pecah. Pecah pun masuk. Dia tak sabar.
Kenapa? Kawan-kawan nak bagi report. Ha, kau satu benda pun tak nampak lagi ni. Relax lah. Lantak lah. Kawan-kawan tu rezeki dia. Rezeki kau belum main. So kira pagi tu dia tak pecah lagi senang. So geng-geng kalau lambat pun tak boleh masuk lah kan? So dia kena tunggu yang pagi yang pecah dulu kalau lambat dia masuk kan? Dia geng kalau lambat ni bila dah pecah senang. Baru lah kau tengok kami tu. Kalau lambat MR semua dah pecah senang. Sebab tu yang bagi, yang untung dulu orang pecah senang. Faham tak? Cuma orang pecah senang dia dah untung. Lepas tu dia sibuk kalau lambat. Sebenarnya dia nak pulang ke balik jadi untung tu. Dia tak sedar tu. Tak ini yang berlaku. Ramai macam tu. Kali cakap pun. Tak sebab macam ni lah. Engkau ni seorang peniaga buah. Buah dah habis kau pergi jual ke jalan. Apa hal pun ni? Esok lah pula. Tu dia. Dia jangan ada tamak. Problem sebab lot kau tu kecil. Jadi kau dapat tu 2-3 tip tu rasa senang. Tapi cuba kau tengok yang Fauzi yang 300 lot tu. Kalau dia 3 tip 450 dah betul dah ya. Nampak kan? Sebab lot kau yang kecil. Lot kau kecil bukan salah teknik. Salah modal kau yang tak ada. Dia tak faham macam tu tu. Eh, aku belum lagi ni. Maksudnya aku kena cari modal tambahan. Teknik dah okey. Cuma aku modal tak boleh konsisten dua tip tu dah. Ah, dah very good dah. Cuma modal dah. Macam aku suruh cakap dengan Ustaz Suku Arwah dulu. Oh, kau ribu-ribu tip ni. Nanti kau main 3-4 ribu lon. Kau berani dua tip je. Kau jangan nak temerang lah. Betul tak betul? Itu hakikat dia. Sebab dia nampak ayam belah pun besar tu. Tak, yang kecil lah sekarang. Tak, yang 300, 100 ke 300 je. Main dia, pulak je. Dia level tu je, 100-300. Tak ada orang macam ni. Kau tak bernafsu. Faham eh? Maksudnya, macam dia, dia suri rumah. Aku tak salahkan dia. Dia cakap dia, kalau dia main 300 lot, sekali dapat 450. Kalau 3 kali, dia dah dapat 1,000. Dia dah puas hati, 1,000 sekali. Okey lah. Dia suri rumah. Ibu lagi. Padahal dia ambil 3 tik je pun. Tetapi dia ulang 3 kali. Faham eh? Dan lot dia tu disebabkan 300 sedap lah. Engkau orang 10 lot memang tak sedap lah. Seranjak sampai 10 tik. Tapi kau imagine ya. Dia main 300 lot. Maksudnya paling tinggi pun 10-20 ribu. Paling tinggi. Ini 300 lot dia. Dia ada 80 ribu. Maksudnya berapa dia berapa banyak? Berapa zon dia? Kau main 10 lot. Tapi 10 lot kau berharga 2,000. Itulah maksimum modal kau makan. Gila ke apa? Oh, ingat tu? Ha, itu yang gila sekali kat loss seperti ya. Dah hilang 100. Faham kan? Kena seminggu? Dah kena 1,400 duit aku. Atoy! Betul tak? Disebabkan tu lah sebenarnya. Sebab tu macam Ian, macam Fauzi, macam Zulkarnain, Johor. Dia orang dah level 300 lot. Dia dapat 2-3 tip pun dia orang enjoy. Korang 2-3 tip pun pedih. Kenapa? Sebab sebenarnya tu lah dia nak modal. Sebab tu aku selalu sekarang ni aku terbalik. Aku tanya, berapa modal? Kalau modal kau 5,000, maksimum kau boleh main 30 lot. Maksimum. Kalau kau 10,000, baru maksimum 50 lot. Bawah okey. Atas jangan. Sebab aku nak elakkan berlaku kes tu lah. Kau menggunakan maksimum modal. Dia sekali kena. Dia pedih lah. Pedih tak apa. Ni yang jenis nak balas dendam. Itu lagi pedih. Sekali kena. Kali kedua memang habis lah. Tak ada lah saham. Dia mula berangai macam tu. Dia bukan tak ada saham ni. Dia macam ni. Aku tak boleh saham. Nanti kalau lambat kau faham tak? Dia start tukar. Padahal silap dia baru sekali je. Yang dia untung selama ni tertutup. Itu yang aku tak nak. Dia biar bodoh ni. Janji tip tu kita dapat. Berdulilah orang nak cakap tu.
cuma sekarang ni sebab aku lot ni kecil, tak apa, tunggu aku main lot besar. Itu je. Sebab tu proses tu biasa 3 bulan. Bulan pertama, kedua biasa melingkup. Pertama, pemahaman kau daripada dulu lama punya kelas, macam-macam tu guru-guru kau start, masih ada terbawa. Sebab macam kelas luar sana, dia suruh saya tolak mula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faham tak? Sebab tu, bila saya tolak, maksudnya modal kena 20 ribu. Tapi bila rugi, dia jadi down, 20 ribu hilang. Ah. Eh, kau dah balik ke tak? Cakap kak, boleh. Pagi tadi. Tutup air, Ustaz. Mana Zahir, mana? Ni Zahir. Oh, ni Zahir. Aku ingat kau jumpa budak Belis ke? Begat ke Eko Bes itu kan? Nak naik. Dia kalau nak naik, dia naik je. Dia macam ni, ingat kena orang ni. Tapi benda ni untuk bila dah main. Ya. Dia kalau sektor tu main, dia akan main. Cuma yang tertinggal tu, dia akan kejar. Faham kan? Macam Idol City dah main, SP Setia dah main. Yang belum main, Echo West kan? Echo West sekali main kau tengok, dia akan kejar cepat. Dia macam tu. Jadi korang janganlah sibuk yang kami-kami dah tinggi melangit macam Idol City ni kan? Dia pergi main. Bodoh lah. Kau pergilah tengok Echo West. Kan banyak lagi kami, geng-geng property. Jangan cerita kami. Faham tak? Maksudnya dekat situ teknik tu kau pakai. Suruh makan 5 layer pun tak ada makan. 5 layer sekali makan. Ini apa ni? Ini apa ni? Petik. Semalam berlaku. Kenapa tak balon? Kau gadai je lah semua dalam apa benda pun. Ini tak. Dia pergi main yang ada benda city atas langit. Geng ni dah seminggu dah ni. Geng ni baru hari ni men. Baru semalam. Faham ke tu? Itu yang pecah SNR tu. Faham? Ini yang apa tema setiap. Sebab tu benda-benda macam ni sebenarnya. Ini macam ni, ini kita panggil main di SNR. Sebab ni pagi dia tak, dia time banyak kali. 1, 2, 3, boom, baru pecah. Dan kita pula jangan sibuk masuk yang dekat bawah-bawah ni, tak payah. Kau pecahkan dulu, baru masuk. Simpel dia. Kena pula dia pecah berlaku ni Emma Tertib. Maksudnya dia pecah, lepas tu Emma 50 pun langgar SNR, main SNR ni. Emma 200 pun langgar. Memang best lah. Maksudnya, kalau kau masuk lewat pun dekat sini kau untung lah. Itu yang kau nak susah sangat. Problem dia kelapa buruk. Dia masuk mana kat sini? Awal. Lepas tu dia tersidai 2 jam, dia mula pening. Dia tak gerak ni. Kau pun keluar. Keluar petang rupanya terkepas. Aduh. Ini yang dia minta. Dia bukan dia masuk balik. Dia mengadu ke lebih? Kaunter lain. Saya cakap bila kau tengah masuk kaunter lain, kaunter tu tak bergerak. Kaunter ni yang tadi kau dah terkena, cepat-cepat pindah. Sebab sia-sia je pagi tadi kau kena. Kau kena balas balik tu. Tadi kau tak bergerak. Kan? Problem dia, dia sanggup kena sidai. Dalam ni. Itu dah naik tinggi ni. Kalau dekat pucuk je pun, saya selalu macam tu lah. Masuk konten tak bergerak, dia tengok dah lain dah bergerak, masuk dapat kat pucuk kan. Itu yang... Tak, dia macam ni. Bila contoh tu. Bila kau masuk kalau lambat, kan? Tapi kau pecah stand up tadi kata lah. Masih buat lah. Itu yang kita dapat. Ada konten tu dah pecah. Ini yang masalah. Ada saya selalu masuk konten tu dah pecah tapi dia gerak. Tak, maksudnya kau yang tak sedar. Dia dah pecah betul. Maksudnya tak ada rezeki lah sebab kau akan pecah stand up. Tapi kalau dia berkait macam kau, dia kalau lambat, kau masuk kat mana? Tunggu dia jatuh kan? Aku cakap tadi kan? Janji putih atau merah kan? Bila dia duduk je balik, masuk. Untung kan? Itu je. Nanti dia jatuh balik tak? Dia jatuh kan? Masuk balik. Tak balik. Dah tutup kedai. Tadi 3 ni 2, 5. Habis tutup kedai.
Itu je terlambat. Janji putihnya tak payah. Macam ni pula. Apa maksudnya ni? Ini orang MA. Dia kena standby lah hari esok. Maksudnya janji merah atas biru. Biarlah MA 9 ni sampai ke dalam-ke dalam macam ni. Macam ni kan? Sampai ke dalam-dalam. Lagi bagus. Janji merah tetap atas biru. Sama juga kes ni. Kan? Nampak? Nah, jadi dia ni ke dalam-dalam MACD ni. Duduk je atas balik MA 9. Balon. Itu yang aku cakap orang kalau lambat kenapa sibuk dekat MA. Kau tak boleh sibuk. Sebab dia dah MACD buat kosong. Engkau tak. Engkau MACD semua atas kosong. Dia jadi tamak lah. Dua-dua nak. Sebab tu kalau pecah aset dah paling tak sakit kepala. Pecah, maksud tak pecah, maksudnya aku dah terlepas. Tak apa. Tak ada rezeki lah. Kami lain lah. Ada soalan tanya? Yang table tu saya tak faham tadi. Table? Apa yang susahnya sangat? Table daripada GBK 30 aku petik. Betul? Senarai kan? Senarai kan? Lepas tu mana report kawan? Senarai kan? Mana yang match? Ambil. Lepas tu susun pula yang aku cakap tak untung tu. Maksudnya patutnya korang untung tapi korang yang tak masuk. Itu pun tidak masuk. Jadi benda tu lah yang kita nak tengok. Maksudnya kalau ini dia main, esok dia main, lusa dia main, kami tu sendiri warnanya. Maksudnya dia masih main. Sebab tu kadang-kadang dia main tu seminggu, kadang-kadang sebulan. Yang kau sibuk kami lain apa, tengok je lah kami ni tu. Itu yang table tu penting. Jadi kau mengurangkan homework. Daripada table tu kau ambil 5 je aku tu. Biasanya 5 betul 2 lah. Garanti 2 betul. InsyaAllah. Problem dia tamak. Dia akan cari mana kami yang tak warna kat bawah. Dia dah tak dapat yang warna. Yang tak warna pun dia ambil. Sebab yang tak warna tu baru starting. Tak tahu dia sambung ke tak. Dia baru timbul. Sebab tu aku suruh mahirkan table tu. Table tu penting kan. Mahir tu kau kurang buat umur. Tak payah dah nak buat umur. Ambil daripada table tu je. Kalau kau tak buat table, semua kamu ni kau study. Kau faham tak? Kau tak ambil garis, action A macam orang gila. Garis. Tu sampai 30 kami kau garis. Tengok satu pun tak bergerak. Sebab kau garis semua yang dekat downtrend atau sideway. Air, Ustaz? Biasa nampak lah Ustaz ni. Ya. Bawa sembang lah. Dia duduk Paru Jaya. Dia mengajar PD, Ustaz. Mengajar PD. Sekolah rendah. Sejari tak? Kita khusus lagi kan? Mungkin kau khusus sama kot. Palak itu ada khusus lah. Saya sekolah situ. Siapa yang belajar agama sekolah Cina? Banyak orang Melayu tu. Budak Melayu yang sekolah Cina lah. Aku nak ada budak Cina. Kena belajar. Saya mengajar Cina dengan Tamil. Tapi kalau sekolah Tamil tu memang India. Cina, sekolah Cina biasa Melayu. Cina masuk Islam. Ingat mu'alaf ada ramai ke? Kalau tak, kau tak nak suruh masuk Islam. Kau ajar lah. Kau bapak dia pula goblin kan? Di cikgu tu dah. Tak, kelemahan kita Melayu kan? Kita tak macam Cina India. Sini dia bila masuk Islam dia ajak. Melayu tak. Dia tak ajak pun orang masuk Islam. Padahal dia berkawan dengan Cina India tu daripada kecil. Dia tak cerita pun kelebihan Islam. Ini kelemahan Melayu. Kita tak berdakwah pada kawan-kawan kita. Tak payah jauh lah, kawan Cina India kita je cukup. Bukan goyang, sebenarnya kita ni, kita bangsa yang nak jaga hati. Kita bangsa suka jaga hati. Hati kau siapa nak jaga? Asyik hati orang yang kau nak jaga. Okay, ada soalan? Lagi satu, nak cari counter untuk besok yang kita nak break. Kita tengok dalam table ni lah. Betul. Dan dia main pattern yang macam ni saja.
eh tadi kau masuk teknik apa kau aku lempar. Ah. Ha. Jadi kami itu berlakunya kalau lambat, ambillah daripada table tu. Ah, tunggulah pecah sana dulu. Selagi tak pecah dah masuk. Tak payah. Tak payah sibuk pun. Jadi tak sakit kepala. Senang dia. Kawan bagi report tak bagi? Okey. Daripada report kawan tu, tally tak dengan table kau? Yang kau cakap 5 ni. Kalau tally, kami itulah yang kau kena tengok. Bukan kau mencari kami baru. Kita ni suka mencari kami baru. Konon, akulah seorang pro. Tengok kami ni orang lain tak masuk. Dia tak ada. Dia tak ada siapa pro ke apa. Dia jadi untuk. Ha. Dia nak sabar je. Betul-betul. Sama lah yang belakang. Itu dia fikir satu tu. Ha. Jadi untuk sudah. Ha. Yang orang lainnya peduli kan. Ha. Untuk. Nak sabar tu counter tu jenis tu. Saya masalah tu macam tu hari yang saya pilih keprok tu. Ha. Saya tengok SP setel dah jalan, saya masuk SP setel. Ha. Tiba-tiba keprok macam mana, modal lah halus. Habis. Tak, itu masalah dekat dia bukan masalah teknik. Tak, yeah. Dia masalah modal. Betul? Betul. Macam tu pasal. Jadi, macam keprok ni kan. Tapi lebih menempat tu tengok. Dia masuk SP setel, keprok lah jalan lah. Ni. Mak betul tak? Saya kan sebut je. Ini bukan yang dekat atas ni, bukan dekat tepi. Ini putih, merah, biru. Eh, ini tetek lu kepala kau. Dia dah horizontal lo. Tak payah. Dia mesti sudut dia first ni. Sudut dia first ni. Ini tetek. Time tu yang kita panggil tetek. Bukan dah mendata ni, putih ni. Kau jaga detik. Ah, dia pening kau. Aku boleh faham. MR pula dia masuk yang dekat situ. Yang MR ni MCD berapa kosong? Ha, yang 9 tu dah masuk. Nampak eh? Ni merah atau biru? Ah, putih kacau daun nak sampai ke dalam-dalam. Ha, MR akan masuk. Pum. Garanti untuk. Kenapa aku cakap kalau nak cakap garanti, aku cakap MR. MR, garanti. InsyaAllah. Ah, dia rapat. Dia berdengung tu. Kau tidur pagi nama 2 jam lagi. Dapatlah 2 tip. Macam ustaz ni lama tu. Dia MR yang bagus yang buat Azlina tu. Oh. Dia ada. Dia hold lama. Dia sanggup lah. Dia, dia sebab dia ada mesyuarat apa semua nanti dia boleh tengok. Tak ada sikit je. Tak macam aku cakap tu yang dana 50% tu. Yang kan aku cakap kita nak kerja 15 kes. Sekarang berapa kes? 11. 11 lebih. Aku cakap. Nak kena push ke orang. Dan aku nak 5 orang tu satu grup. Yang kau kenal. Kau kenal kan? Seorang akan dapat DJ ibu kan? Ha, jadi seorang akan jadi ketua untuk collect tiap-tiap minggu. Kau faham? Kalau kau tak kenal, kau tak boleh. Masih kalau dia tak bayar, kau yang kena ganti. Kalau kau kenal, maksudnya kau berjumpa. Dan kau tahu dia ni dua orang yang tahu. Sehari ya. Ha, sebenarnya sehari RM23 je pun kalau RM3,000 tu. Sebab kita apa cakap tak nak berlaku yang macam kita bagi RM2,000 tu tapi report tu tak bagi. Maksudnya daripada 19 orang tu yang berhasil 2 orang jelah yang kita nampak. Okey tu. Cuma kalau buat macam yang ni, duit tu datang balik lah. Kau bagi ke orang lain. Nah, itu yang kita fikir tu. Sebab bila pinjaman dia akan rasa ada komitmen. Kalau kita bagi macam itu aja 2,000 buta, dia tak ada rasa komitmen. Faham eh? Ha, itu yang kita buat. Tapi ini persetujuan korang. Ya? Ha. Kau tahu, cakap pilih 5 orang yang kau kenal. Senang. Lepas tu nanti soal ni. Sekarang 5 orang tu kena ada sama? Ha, soal ni. Okay. Sebab dia tukang pemuat. Ha, nanti masuk bank account imam tu balik. Kan sebab biasanya sebulan dah akan ada lagi seorang boleh buat pinjaman. Akan ada 3,000 balik. Waktu sebulan tu semua dah bayar. Ha, dia macam tu. Ha. Jadi dia bersambung lah. Kita cubalah benda tu. Kalau tak boleh juga kita buat cara lain. Ha. Tu je sebab tak cuba kita tak tahu.
Sebab tu macam 2000 tu, itu percubaan dia dulu. Tengok tak boleh. Nah. Cuma nak bagi pinjaman tu, kena faham orang tu memang dah ada modal. Maksudnya mungkin dia ada 2000 di akaun dia, kalau dia pinjam 3000 dah ada 5000. Jadi kuat. Kalau dia harap 3000 tu total daripada pinjaman, dia 10% pun tak ada, jangan. Biasa lembut. Sebab dia tak lalui pedih ni. Orang yang dah ada modal, dia dah lalui cut loss semua, dia dah lalui, dah dah faham lah. Dia dah tahu dah. Ada soalan tanya. Berapa dah? Kuan-kuan dia siap. Eh, Ustaz syukur dulu dah isi 2 hari oh. Pagi sampai malam. Aku tak pergi kau duduk sini. Ha. Dia lagi lah dulu tak tahu apa dia komputer. Ha, belajar duduk kan komputer. Benda dia basic. Pegang mouse. Macam tu je lah basic dia. Tak apa benda. Email semua tu, tu dah tentu aku yang tengok email saya apa. Password saya apa. Matilah ni macam tak. Sampai lah. Sampai dia meninggal aku masih pegang. Ha. Tapi itulah kelebihan dia. Dia boleh buat sejuta kau. Yang pandai sangat kan. Boleh buat apa? Sebab tu dia tak perlu pandai. Sebab tu macam pingin ni, biar je dia macam ni. Dia lagi mudah kalau orang macam ni. Sebab tak payah nak ambil tahu. Kalau kau tahu, kau akan... Bila masuk cerita KL lah, aku nak ambil saja. Betul tak? Bila dia MR, aku nak belajar. Sebab kau rasa kau tahu. Sebenarnya tak perlu. Macam orang DNS, ambil je lah DNS. Tapi itu dia hebat lah. Kau main tangkap pisau. Orang main bull market, kau main bear market. Terbalik. Tu kena faham. Tu lagi satu macam ke masa pagi-pagi awal tu. Di M Plus tu by rate tu nak tengok. Tak payah. M Plus pun aku tak pernah kan tengok. Betul tak betul? Untuk orang baru aku tak pernah kan. Siapa yang boleh tengok? Orang yang main 100 lot, 1000 lot atas juga. Baru tengok sebab kau nak pilih kami. Kalau yang label kau orang ni tak payah. Aku dah tolong petik lah, buang masa. Kau buat kerja 2 kali. Aku M Plus, 4 M Plus aku tengok. 4 atau 6. Dia tiba kau sibuk nak tengok M Plus juga. Berapa banyak kerja nak buat ni. Tak payah. Sebab tu aku bila tak masuk, aku jadi bengang dengan kau orang. Lebih baik aku je lepet macam ni. Dah tolong tengok pun tak masuk. TO je. Apa? TO tak payah. TO macam aku cakap dengan Ustaz. Dengan atas 70% je tempat dia. Sebab kadang-kadang pukul 8.59 tu dia hilang. Kurang ajar. Tadi dia penuh semua. Itu yang bahaya. Baby tak payah cakap. Mula 8.30 dia penuh. Susun. 8.59.30 saat. Hilang semua. Dia cancel. Maksudnya pernah kat tu dia cerita video tu. Pagi-pagi tu mana nyala tu saya garis sana. Bila pukul 9 tu konten tu, tu yang menyala tu tak main. Ada yang tak main. Tahu tak apa? Tak, dia duty konten je lah. Dia, dia jangan jangan pegang macam tu. EO jangan pegang. Pecah asyik lah, ambil pecah asyik lah. Kalau lambat kau relax lah dulu tengok orang pecah asyik lah main. Sebab tu macam Ian. Ian tak main pecah asyik lah. Macam ni ya. Kata kat SNR ni kita garis. Ya. Jahat. Tak.
Waktu ni dia tak main. Dia bila? Bila start dia tu? Jatuh. Oh dia masuk. Tunggu. Tiga tip. Lepas jatuh lagi. Masuk lagi. Tiga tip. Tutup kedai dia. Tapi tiga tu lah. Engkau 10 dolar. Siang kau. Dapat 5 tip. Eh, rugi lagi. Emosi tu macam mana nak handle? Kan? Saya... sebab kau lupa. Kau ni tengah belajar. Kau patutnya fikir lepas ni teknik ni aku dah seminggu, dua minggu dapat betul ni tak aku lima tip. Boleh dapat? Boleh dapat? Modal. Dah fikir untuk top up modal? Dah boleh confirm ni setiap 5 tip. Fikir modal. Bukan fikir tik-tik banyak-banyak ni. Kata merang lah. Kau imagine kau tanya diri kau sendiri. Ha. Eh, aku kalau 1000 lot ni aku boleh dapat ke ni 10-20 tip ni? Tanya diri kau sendiri. Eh, dua tip pun kau dah goyang telur. Eh, 1000 ni. Tak ambil. Haa, contohnya. Macam tak cukup lah. Kau kenapa 2-3 lot, kau main dua tip? Yang minggu, digil sangat. Ya, sebab waktu tu dah 2-3 kau dapat. Haa, kena kau main 5000 lot. Dua tip dah berapa? 5000. Eh, 5000 5 minit je ni. Kau ambil ke tak? Haa, itu pun jangan. Sebab tu aku tak heran pun yang orang tik banyak ni. Sebab waktu lot besar kau tak boleh buat. Siapa-siapa pun. Janganlah nak temerang. Sebab tu selalu aku cakap jaga akaun. Kadang-kadang kau modal 2,000. Kau janganlah 10 lot tu maksimum kau pakai 2,000. Janganlah. Kau main tadi yang maksudnya kalau kau main pun 300 daripada 2,000 kan jauh tu dia punya berapa lah. Macam tu so kira permulaan 2,000 tu kira untuk mengakhirkan kita tu. Memang dia akan negatif, dia akan susut sampai 1,000 ke 800 dia ready. Waktu tu jangan main ni sebab dia akan terus lebur kalau kau main. Waktu 800 tu stop dulu, aku nak cari 1,000 dulu dekat mana. Tak kisah lah kau nak kerja, meniaga ke apa benda, cari dulu, ada 2,000 balik, okey aku start. Go blow lock. Macam tu. Ha. Dia bukan masalah teknik, dia masalah modal. Sebab banyak yang melungkup tu sebenarnya modal dah tak ada. Modal tak ada kenapa? Waktu dah tinggal 1,000 tu dia paksa diri dia. Dia paksa macam mana? Cari jam ni 2%, 3%. Itu yang jadi rabak tau. Tak ada, dia paksa orang. Haa, dia paksa diri dia. Oh, salah. Itu yang tak boleh. Satu adaptif banyak lah. Dia dah start berharap lah. Saya lah tu. Tak, bukan kau je, semua orang. Semua orang baru semua ni. Sebab dia rasa saham ni. Dia tengok orang yang dah berjaya. Dia, aku pun boleh buat lah. Dia ni sekolah pun tak. Aku doktor tau. Takkan aku tak boleh? Dia jadi macam tu. Eh, aku engineer tau. Takkan budak kilang tu boleh untung aku tak boleh? Dia lupa. Saham ni benda berniaga. Ada masa untung, ada masa rugi. Masuk. Sebab tu siapa pegang pada yang satu teknik, insyaAllah dia boleh. Dia tak mengabat. Maksudnya, kalau orang tengah cerita benda lain, dia buat pekan. Ha? Kau siapa nama pula? Nakib? Layang. Yang kau pernah datang? Tak pernah. Tak pernah. Ambil kursi duduk. Duduk sebelah Cikgu Ihsan boleh juga. Ambil tu air tu minum. Ambil cawan, ambil air. Ustaz. Beli roti canai ke Ustaz? Roti canai? Ni ambil tu. Roti canai ke roti telur ke? 2, 4, 6, 7 dia orang 10, bawa telur. 10. Dia orang bawa telur. 10. Ha. Kami tak payah bagi dia makan. Tak, beli je 10. Ha, siapa nak makan. Roti telur, roti telur 5, roti kosong 5. Kau gaji dah. Alright. Sambal biar lebih. Ha, dia macam tu. Nakit, kau dah lempit kan? Apa? Kau dah lempit kan? Dah. Kau pakai teknik apa?
Kepala pusing. SOP apa? RTP 1 ada 3 teknik. Kayak belum plastik ke? Apa kena mengenai mata tape? Tengok apa benda pun dia tak faham. Mata tape tak ada kena mengena pun. Dia pecah set up ke, ke dia kalau lambat ke, gap up ke. Pecah set up juga? Uh-huh. Kau kerja apa ni? Kerja apa? Ha? Sekarang buat Grab. So, sekarang... Oh, kau bawa Grab. Grab food ke Grab ni? Grab apa? Ha? Food. Grab food. Oh, Grab food sibuk. Oh. Pukul 9 tu memang kau free ya? Ha, pukul 9 free. Dulu, cedok pagi. Pagi. Sudah dah Grab ni. Ha. Buka, buat Grab tu belah petang. Oh, hari-hari yang kalah. Macam tu boleh kena sebab budak Grab biasa aku tak galak. Aku suruh ambil kalau lambat. Sebab kau saya rasa order go. Jadi dia faham ni boleh. Kau terik apa? Itu hari? Eh, semalam? Semalam terik. Kepala satu tik ke? Mesti kami tak apa-apa. Tapi kalau diikut apa yang aku petik, insyaAllah. Faham? Cuma kena tahu teknik kita. Haa.